Jelang pemilihan presiden 2019 April mendatang, para aktivis angkatan tahun 1998 angkat suara mengajak masyarakat memilih pasangan yang tidak memiliki catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Kami tidak setuju calon presiden yang merupakan bagian dari masa lalu. Kami tidak setuju calon presiden yang merupakan pelanggar hak, penculik aktivis, dan yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan intimidatif dan otoriter di zaman masa lalu. Teman-teman dan semua rakyat Indonesia juga tahu betapa kita habis-habisan dulu tahun 1998 untuk menolak